Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman. Sekalian apresiasi buat Tuan Pengasih Madrasah, barisan panel hakim yang menunjangkan keadilan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Penghayatan Hari Pembalasan Menjana Insan Kami. Hadirat sekalian, berasaskan pendefinisian Kamus Dewan Edisi Kelima, Hari Pembalasan bermaksud hari yang akan mengadili seluruh amal yang telah dilakukan. Dan bagi frasa insan kami pula adalah manusia yang sempurna dari segala aspek kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Shadaqallahu al-'azim. Baiklah, jikalau kita benar-benar memahami betapa dahsyatnya hari kiamat hingga menyebabkan seluruh isi bumi hancur lebur dan manusia akan dari pertaburan sehingga anak ditinggalkan. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan semula untuk timbangan amalan menggunakan neraca Allah yang maha terperinci sehingga sebesar zarah, dosa dan pahala akan diambil kira. Pada saat itu, barang siapa yang sering melakukan kezaliman di dunia, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dan diseksa tanpa dapat membayangkan kesakitannya. Itulah janji Allah bagi mereka yang lalai akan tanggungjawab semasa mereka berada di dunia. Sebaliknya, barang siapa yang sesedar akan tanggungjawab semasa mereka berada di dunia, mereka akan dipersilakan ke dalam syurga tanpa ada sebarang halangan. Justru, penghayatan tentang hari pembalasan mampu menjana insan kami yang gemilang. Hadirin-hadirat sekalian, penghayatan tentang hari pembalasan mampu menyentuh kalbu untuk melahirkan kesedaran tentang tujuan ciptaan manusia seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Sekiranya manusia mempunyai ilmu pengetahuan tentang hari pembalasan, pasti mereka akan mengamalkannya mengikut acuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dapat melahirkan insan yang berteraskan ilmu untuk menjana insan yang kamu. Pertama, penghayatan tentang hari pembalasan dapat membentuk masyarakat yang harmoni, seterusnya keluarga yang disegani. Seorang bapa yang berperanan sebagai ketua keluarga akan memastikan akan menjadi penentu dan pencerah hidup bagi anak-anak tersebut dan institusi tersebut. Selain di samping itu, bapa juga berperanan untuk mencari nafkah yang halal, contohnya tidak mengambil rasuah supaya rezeki tidak dicemari dosa dan noda kerana si bapa yang sedar akan akibat kejadian tersebut. Seperti sabda Rasulullah SAW, Ar-Rashi wal-Murtashif fil-Nar, yang bermaksud rasuah dan orang yang merasuah akan ditempatkan ke dalam neraka. Manakala, ibu pula memegang wadah yang penting untuk mendidik serta mengasuh sebagai motor rasuah termuda bagi anak-anak dengan penuh perasaan kasih sayang bagi menatang minyak yang penuh. Ibu yang dapat menghayati perasaan ini dan akan bijak membagikan masa untuk anak-anak dan suami yang tercinta walaupun sibuk dengan kerja harian mereka. Di sini dapat dibuktikan bahawa peranan ibu bapa adalah penting untuk memastikan halal tujuh keluarga dan pendidikan anak supaya menjadi anak yang soleh maupun soleha. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Ibu bapa mereka lah yang menentukan mereka sama ada mereka Yahudi, Majusi maupun Nasrani ataupun sebaliknya. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, isteri seorang wanita perlu mentaati perintah suami selagi mereka tidak bercanggah dengan landasan syarak. Isteri juga perlu menjauhi perbuatan nusyus kerana perbuatan nusyus akan mengakibatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Seterusnya, anak juga tidak boleh dipisahkan dengan peranan hidup keluarga. Anak yang kamil akan sentiasa taat dan tidak derhaka kepada ibu bapa kerana barang siapa yang derhaka kepada ibu bapa, mereka tidak dapat mencium walaupun bersyurga. Justru, anak yang sedar akan akibat hari pembalasan pasti akan menghabis berat tentang soal taat patuh kepada ibu bapa.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahum an uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, yang bermaksud dan janganlah kamu berkata uff serta menekik mereka, tetapi berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang mulia. Pembalasan pedasan berdasarkan peranan ibu bapa dan anak sebentar tadi, maka benarlah bahawa penghayatan tentang hari balasan menjana keluarga yang berlandaskan cara Islam. Justru insan kami dapat direalisasikan. Alhamdulillah. Seterusnya, masyarakat yang memahami konsep ini akan memastikan amalan amar makruf nahi mungkar berjalan untuk menjadi tunjang insan berkualiti. Kewajipan ini perlu dititik beratkan oleh seluruh pihak agar semua individu berani menegur dan menasihati antara satu sama lain agar kembali ke pengajaran. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 110 yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang bermaksud kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk menjual kebaikan serta mencegah kemungkaran. Pada era modernisasi ini, media telah berjaya menjadikan aset dakwah utama bagi menyeru masyarakat ke arah kebaikan serta menjauhi kemungkaran. Contoh program dakwah tersebut adalah seperti Halaqah, Tanyalah Ustaz, Al-Hulia, maupun Al-Hidayah. Hal ini membuktikan bahawa benar jiwa pemahaman ini mampu mendidik jiwa masyarakat supaya menjadi masyarakat yang bersifat mahmudah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagian seterusnya adalah pemimpin yang bijak menjamin pembangunan negara yang stabil. Pemimpin yang sedar akan tanggungjawab yang akan dipersoal di pada masa nanti akan memastikan pentadbiran negara, sosial negara dan pembangunan negara akan berlandaskan cara Islam yang adil lagi suci. Mereka akan memastikan pendapatan negara, tiada unsur riba dan pembayaran zakat akan berjalan dengan lancar selagi ia tetap dalam syariat Islam. Pembayaran zakat bukan sahaja mendidik jiwa pemimpin, malah mendidik jiwa para pembayar zakat yang sebenarnya akan mengakibatkan mereka berjaya di dunia dan akhirat. Sebagai hamba Allah yang berkeyakinan tentang hari balasan, pasti akan melakukan persediaan rapi agar mereka menemui semasa mereka menemui pencipta. Jadi sepanjang usia mereka berada di dunia, mereka akan menguntit sebanyak mana ilmu yang mungkin berkaitan ketuhanan dan melaksanakan suruhan agama agar terhindar daripada sebarang larangan Allah. Hasilnya, akan lahirlah insan yang kami yang dapat menjadi khalifah di muka bumi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sudah hadir sekalian, akhir kerana dapat saya simpulkan di sini bahawa penghayatan terhadap alam balasan mampu mendidik nurani manusia agar tindakan dan tingkah laku mereka serta keimanan dapat dipertingkatkan. Sesungguhnya, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Oleh demikian, marilah kita sama-sama berintisar untuk meneruskan peranan ini agar insan yang kamil dapat direalisasikan. Ingatlah, orang sedar tentang keimanan akan orang yang benar akan keredaan di sisi lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.